dengan adanya MR Lancer ni, dia sikit sebanyak dapat membantu dari segi keberkesanan latihan, di mana semua pemain atau semua yang join latihan itu dapat menikmati ataupun merasakan latihan yang diberi oleh jurulatih. So maksudnya penerimaan dari segi latihan itu lebih efisien, di mana MR Lancer ni yang akan menghantar bola, dan semua player yang akan terlibat dalam sesi latihan menghantar bola, menerima bola dan juga menangkap bola. So seterusnya, dari segi pembangunan skill yang saya dapat lihat, kebanyakan player masih ada lagi player yang bermasalah dari segi menghantar bola, menangkap bola ataupun menerima bola. Kalau menerima bola, biasanya masalah utama adalah knock on, bola jatuh. Untuk untuk menangkap bola biasa pun sama, knock on dan sebagainya, kan? So masalah knock on ni akan terjadi kepada player yang tidak cukup latihan. So tidak cukup latihan. So dengan MR Lancer ni, dia akan membantu supaya bola tu dapat dihantar dengan pelbagai keadaan, dan dia lebih dapat mengulangi penghantaran tu dengan lebih banyak berbanding dengan kaedah manual.